Hari ini aksi gerakan mengepung DPRD Kabupaten Tangerang menuntut daripada dicabutnya haluan ideologi Pancasila. Salam kasih jalan. Sakti. Ini perwakilan dari Laskar Merah Putih siap bergabung dengan FPI. Kita menuju lokasi demo Ciga Raksa tolak RUU Tua DPC Jatiung, Tua Kota Tangerang Kesepudin Ahmad Alustad Wahyudin. Kawan-kawan, mari rapatkan barisan karena di sini kita semua bukan untuk rekan. Semangat sampai malam kawan-kawan, bertahan sampai malam kawan-kawan. Kalau kita berjuang, tidak usah tanggung kawan-kawan, tidak usah tanggung kawan-kawan. Bongkar, tidak usah tanggung kawan-kawan. Maka dari itu, sekali lagi, kalau bukan kita berjuang, jangan sepuluh-sepuluh kawan-kawan. Rapatkan barisan kawan-kawan. Sekali lagi, lapas. Oke, terima kasih. Itu ada sekali lagi yang saya sampaikan, kawan-kawan. Sekali lagi, yang istilahnya mana dulu di sana, silakan lapatkan barisan. Gak usah takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tujuan kita karena untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Dasar negara bangsa Indonesia yang tidak bisa dikutak-atik
kami kembali. Datang sekelompok orang yang ingin merubah Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Kira-kira rekan-rekan sekalian, hal seperti ini apakah kita biarkan atau kita lawan? Komunis tidak pantas untuk
hidup di negara Republik Indonesia. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan kita di dalam, saudara-saudara kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita di dalam sedang bernegosiasi dengan para kepala DPRD di wilayah Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan dewan-dewan yang dulu minta dukungan kepada rakyat-rakyat, sekarang mereka sudah duduk di dewan, mudah-mudahan bisa memperjuangkan aspirasi rakyat. Mudah-mudahan mereka bisa berjuang untuk membela rakyat, bisa berjuang untuk membela negara, bisa berjuang untuk membela Pancasila. Kita doakan para dewan-dewan kita, pejabat-pejabat kita yang berjuang dalam rangka membela NKRI. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Amin. Ya Allah. Tapi jangan coba-coba. Jangan coba-coba Anda memanfaatkan pangkat dan jabatan Anda. Rakyat minta bantuan dukungan kepada rakyat. Sekarang Anda berpaling dari rakyat. Anda meninggalkan rakyat. Awas, suara rakyat adalah suara Tuhan. Betul. Awas, suara rakyat adalah suara Tuhan. Masya Allah, jangan sampai rakyat bertindak. Hai saudara-saudaraku, saudara-saudaraku yang sekarang berada di dalam, yang sekarang menjadi dewan sebagai perwakilan dari kita semuanya, sampaikanlah aspirasi rakyat, perjuangkanlah rakyat, perjuangkanlah negara Republik Indonesia. Mumpung Anda sekarang punya jabatan dan punya pangkat, gunakanlah pangkat dan jabatan Anda untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju? Setuju. Kalau kira-kira ada pemimpin kita yang tak mendukung sama perjuangan rakyat, kira-kira kita dukung atau kita hancurkan? Hancurkan! Amin! Wahai para rakan-rakan aparat, yang mana Anda berseragam, Anda disumpah dengan sumpah serta merdeka. Anda sumpah untuk membela NKRI. NKRI harga mati. Oleh karena itu, para rakan-rakan kami, para aparat kepolisian atau TNI, adalah mesti menjadi garda terdepan dalam membela negara kesatuan Republik Indonesia. Kami, rakyat Indonesia, kami umat Islam, siap berada di belakang Anda, mendukung perjuangan Anda, dan bahkan kami siap berjuang bersama Anda untuk NKRI. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita semua. Membuka hati kita semua ketika kita bersama-sama pada hari ini, saat ini kita turun bersama dalam rangka kita membela negara kesatuan Republik Indonesia, dalam rangka kita membela Pancasila, dalam rangka kita membela negara kita. Insyaallah, sekali lagi, segala langkah saudara-saudara sekalian akan dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berangkat. Saudara-saudara kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, mudah-mudahan dalam rangka negosiasinya, mudah-mudahan membuat hasil. Mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga negara Republik Indonesia ini menjadi negara yang baldatun talimatun
umat Islam ini. Kita sangat sedih, sedih sekali. Yang mana ulama kita, habaib kita dikriminalisasikan oleh mereka. Sedih. Di mana negara Republik Indonesia? Kita rebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Itu berkat jasa-jasa pejuang-pejuang kita, jasa para ulama-ulama kita, jasa para habaib-habaib, jasa para kakek dan moyang saudara-saudara yang hadir pada saat ini. Semuanya berjuang untuk negara ini. Tapi toh kenapa ulama-ulama kita, para habaib-habaib kita, yang tadinya guru besar kita, Imamuna Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, beliau dikriminalisasikan. Beliau tidak bisa balik ke Indonesia. Beliau dicekal tidak boleh balik ke Indonesia. Apa salah Habib Rizik? Apakah Habib Rizik seorang koruptor? Apakah Habib Rizik seorang pengkhianat? Apakah Habib Rizik seorang komunis? Bukan. Tapi kenapa mereka memusuhi Habib Rizik? Karena Habib Rizik adalah orang yang sangat lantang menegakkan kebenaran. Dan Habib Rizik orang yang begitu lantang dalam rangka menolak kemungkaran. Takbir. Bahkan para ulama-ulama kita, para habaib-habaib kita yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam perjuangan Allah berikan kemenangan dan Allah berikan kemudahan. Dan musuh-musuh Islam, musuh-musuh negara dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Dari saya, kurang-kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tetap semangat. Masih semangat. Masih. Yang berjuang. Siap. Yang membela agama Allah. Siap. Yang membela Pancasila. Siap. Yang membela ulama. Siap. Yang membela NKRI. Siap. Yang berada di bawah komando ulama. Siap. Yang berada di bawah komando ulama. Siap. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.